Assalamualaikum semua. Bersama saya Hafiz Amran dalam episod kali ini. Okey, macam minggu lepas, okey kan episod. Kali ini kita nak review di kafe yang baru, iaitu Fast Food Cafe. Okey. Kalau kau nak tahu apa yang special dekat sini, jom ikut saya. Jom. Konsep kami sebenarnya bergantung pada dine-in yang datang ke kafe inilah secara walk-in. Dan kita ada reservation ataupun booking lah. Kalau ada yang nak booking pelbagai event pun kita boleh. Kita buat ada happy birthday, kita ada back to be, ada majlis yang farewell dan everything lah. Kita boleh buat, kita ada package deco dia. Ah, deko yang sangat menarik di Facebook ni. Tak sabar nak tunggu menu ni. Agak-agak apa menu special Facebook ni? Kita terdapat 3 item yang hot setakat ni, iaitu burger special lele ataupun burger double special lele. Ianya kita membuat patties tu secara homemade. Jadi kita khususkan patties tu supaya bersih, suci dan halal. Itu untuk kegemaran untuk semua orang lah. Kombinasi pelbagai sos membuatkan saya meleleh elio guys. Dengan daging homemade ni lagi, peh! Sekarang ni kita ada lava cheese set combo. Sepatutnya kita buat pada Merdeka combo. Sekarang ni masih on lagi. Kita ada promo dia. Jadi kalau nak cuba, kita datang di kafe ni lah. Kita akan buat satu cheese lava depan mereka yang kita akan hidangkan dengan lava cheese lah. Iaitu bersama mozzarella cheese, nacho cheese, dan ada sedikit patty-patty sikit. Cheese-nya ya Allah. Tak tahan. Gabungan chicken chop, chicken wing, nugget, fries, wedges serta coleslaw buatkan gabungan hidangan ni sangat sempurna. Dan kita ada menu yang untuk air yang boleh menikmati kepuasan, iaitu milkshake dan ice blended hospital lah. Jadi apa tunggu lagi guys? Datanglah ke Facebook Cafe ataupun boleh terus order di app Sedap App. Sabar betul saya sekarang ni. Jadi, saya nak rasa menu yang special di Facebook ni lah. Alamak, dah ada call. Hello? Hello, Kamala. Sorry, I tak dapat nak balik. Kena OT pula. You masakkan boleh tak? Alamak, I penatlah. Alamak, macam mana ni? Lapan. Sedaik kan ada? Muat turun aplikasi Sedap App di Google Play, App Store dan App Gallery sekarang. Tu dia, si burger double lele. Cheese lele tau. Dah sampai. Dan ni pula, vanilla blue milkshake. Okay, ish, nampak tasty lah. Mana satu nak cuba ni? Minum dulu lah. First kali cuba air vanilla blue. Eh, tak puas lah. Minum lagi. Wow. Vanilla dia apa? Creamy guys. Dia colour dia pun special tau. Colour dia blue. Nampak? Boleh nampak kan? Tapi bukan sekadar colour dia rasa. Dia punya vanilla dia betul-betul vanilla. Bukan vanilla yang biasa-biasa. Tengok daripada sini, rasa lagi lah. Wah, sedapnya. Habis air ni sekarang. So, nak review yang kedua pula. Wah, okay, see? Burger double cheese lele. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Wah. First kali kena buat, dah cabut bendera dia dulu. Jangan makan sekali pula. Okay, nak makan pakai tangan ke nak pakai garpu, guys? Pakai-pakai garpu macam leceh. Pakai-pakai tangan lah, macam lagi selera kan guys. So, pakai-pakai tangan. Okay tak? So, try pakai-pakai tangan. Ya, wah. Oh. Wah, lembut kan? Serius lah, ni betul ni. Sedap gila. Wow. Kalau korang nak tahu, daging ni diorang buat sendiri tau. Patty ni daripada A sampai Z diorang buat sendiri.
diorang daripada daging asal tu, diorang cincang, dia potong, dia basuh. Ni kelebihan burger ni, special ni adalah dia burger dia, dia basuh dagingnya. Dan daging ni dibuat special, patty ni pun dibuat sendiri. Sebab tu dah sedap gila guys. Tak puas lah, makan lagi lah. Sedap gila guys. Wah. Sorry lah guys, korang kena tengok dalam saya makan. Sedap sangat ni. Tengok lagi lain ke? Sedap betul lagi dia. Nampak sikit. Tadi dah makan burger dia, makan fries dia pula. Wah. Fries dia okey lah. Salty dia okey. Nice-nice, just nice lah. Tak terlalu salty sangat. Tapi yang best dia macam crunchy lah. Macam dengar tak? Sekali lagi bunyi. Sedap kan? Eh, tak apalah. Burger dia. Si, boleh tengok isi dia. Oh, dia terjatuh. Ni daging dia buat sendiri tau. Nampak tekstur dia kan? So, makan lagi lah. Oh. Lagi lama makan, lagi habis nanti. Okay guys, tadi dah makan kan? Dah makan burger, dah makan fry. Kan nak try lagi dah air ni. Minum. Feeling sikit. Wah, ni lebih power, bak. Oh, tu cakap sabar, bak. Creamy, vanilla dia. Dengan dia punya cawan whipped cream, tak ada rasa coklat. Memang kena, memang nam sangat. Oh. Sekali lagi. Terbaik lah. Okay guys, jadi saya dah cuba dua menu ni kan. Sekarang kita nak cuba menu seterusnya pula. Okey, jom. Ha guys, tadi saya dah cuba burger lele double special. Sekarang kita ada menu yang lagi special guys. Itu lava cheese combo set regular. Sebelah saya ada ice blend chocolate hipster. Sekarang saya nak cuba tengok special tak. Wah, siap ada ice cream guys. Ice cream coklat. Si, dengan coklat dia. Wah. Kita ada cookies dia kat atas. Macam menyerikan dia, nak try lah. Coklat dia apa? Melting. Coklat dia pekat guys. Kena pula dengan ice cream. Nak sikit lah. Rasa sikit ice cream dia. Memang kena guys. Minum dengan ice blend dia. Dengan ice cream dia. Dia punya rasa coklat tu sampai ketekak guys. Rasa lagi. Wah. Coklat dia memang best. Terbaik. Dah cuba dah ice blended special ni. Sekarang saya nak cuba pula menu yang special ni. Okay guys, kita start. Sekarang mana satu nak cuba ni? Kita ada chicken wing. Kita ada chicken chop. Kita ada coleslaw. Nugget. Fries, wedges. Dan ada cheese guys. Wah. Oh, sedap guys. Nugget dia memang kena sangat dengan cheese dia, guys. Dua suap je, guys. Dua suap je. Sedap sangat. Wah. Rasa cheese dia macam melting lah dalam. Menarik tadi. Bukan rasa cheese dia bukan biasa-biasa dengan cheese. Macam ada aroma yang kena lah. Memang bau dia, memang rasa dia memang matching dengan nugget ni. Ni bau nugget, belum cuba lagi yang lain. Sekarang kita cuba berat sikit pula. Sekarang saya cuba chicken chop dia pula. Si? Tu dia. Ni gravy sauce black pepper dia. Dia kan kan, sedap sikit. Saya secara personalnya memang suka black pepper. Tu yang suka sangat celup black pepper ni. Si? Makan dulu, sedap. Pepper dia tak terlalu kuat sangat. Rasa dia so-so je, okey je. Kalau untuk orang yang tak suka pedas-pedas sangat, memang kena sangat. Dia punya ayam dia goreng crispy. Bila letak sauce dia ni memang matching.
Macam biasa kalau orang makan chicken chop, memang kena lah dengan black pepper. Tapi black pepper ni dia tak terlalu pedas kan? Okey, apa-apa dia. Sedap dia. Okey, tadi dah cuba chicken chop. Sekarang saya nak cuba yang lembut sikit. Fries letak cheese dia. Cheese dia sekarang dia macam nak sejuk sikit. So dia macam pekat. Tapi kalau panas-panas tadi apa? So, so sedap sangat lah. Nak cakap pun susah. Kan kita cuba wedges cheese dia pula. Tak cukup lah, cheese dia kena tambah lagi ya. Sedapnya. Sedap sangat. Okay guys, saya nak explain sikit. Tadi dia dah cuba chicken chop dia. Kena dengan dia punya black pepper dia. Black pepper dia tak pedas sangat. Okey, so-so. Kena kan? Kena pula dengan nugget, dengan cheese dia, fries, cheese, dengan wedges, cheese lagi. Wah, banyak sangat cheese guys. Oh, mengah cheese ni. Tengok, tak lokit cheese. Penuh dengan cheese. Bah, saya pah kat sini. Satu dulang ni penuh dengan cheese. Okey guys, sekarang saya nak cuba chicken wing dia pula. Tak best lah pakai ni guys. Kita kena traditional. Oh, see guys? Nampak? Nampak tak? Yap, tak cukup menyelah. Wah, tu black pepper dia. See? Tak, tambah lagi. Tambah lagi guys. Makan, sudah main. Kopak gitu je kan. Okay. Rasa dia seakan-akan menari kat tekak. Dengan wedges, dengan fries, cheese, kan chicken wing pula. Campur dengan cheese, pepper lagi. Wah, sedap kan? Memang terbaik. Best. Tadi saya dah makan chicken wing. Sekarang saya nak makan drumet. Drumet ni memang favourite saya lah. Dia punya ni, texture dia memang crispy. Kena pula dengan sos pepper dia yang so lembut. Kena pula dengan cheese dia yang macam-macam aneka rasa. Tak tahu nak explain guys. Korang kena merasa sendiri lah. Mesti kena rasa sendiri. Belum tu saya rasa dulu. Sedap ni. Tekstur crispy. Isi dia sedap gila. Dia ada pedas-pedas sikit. Muncul daripada paper tadi. Matching gila, Pak. Matching gila, Pak. Kalau boleh tulang-tulang ni, apa kan? Okay guys, saya dah rasa semua yang ada dalam dulang ni. Dulang memang istimewa, terbaik. Memang best. Sekarang saya nak rasa lagi air special kita ni. Wah. Ais krim dia dulu. Dah cair dah sikit. Sayang. Coklat sahaja ni. Pekat coklat dia. Pekat, padu. Baik. Wacha! Okay guys, sekarang kita dah sampai di penghujung rancangan. Sekarang dah rasa macam-macam. Itu ini makan apa set. Kita dah makan burger. Kita dah minum air. Blender, milkshake yang special sangat. Yang paling saya suka sekali dia punya coklat tu lah. Memang padu. Mesti kena cuba. Okay guys, nantikan saya pada hari yang sama, waktu yang sama. Sama saya, Hafiz Amran. Di segmen Makan Apa Assalamualaikum. Aduh, tak ada makanan pula. Pula cari pasal pula dengan bini malam tadi. Aduh. Lapar. Sedaik kan ada?
Muat turun aplikasi Sedap Mac di Google Play, App Store dan App Gallery sekarang.